Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas mengapa Indonesia tertarik pada helikopter serbu AH-64 Apache. Pasti ada banyak kelebihan yang tersemat dan melekat pada helikopter tersebut. Helikopter Apache terbukti dalam pertempuran, teruji dalam pertempuran. Salah satu aspek dari Apache mulai dari AH-64A pada tahun 1984 hingga AH-64E saat ini tetap konstan. Posisinya sebagai helikopter serang paling canggih dan sukses di dunia. Semakin banyak pasukan pertahanan di seluruh dunia serta armada helikopter serang Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengandalkan Apache AH-64 yang memiliki lebih dari 1.280 pesawat operasional dan lebih dari 5 juta jam terbang. 1,3 juta diantaranya telah bertempur. Apache akan digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sebagai helikopter serang utama di dunia pada tahun 2060-an. Dengan 64E atau helikopter AH-64E masih dalam produksi hingga setidaknya tahun 2028. Dengan investasi berkelanjutan pada teknologi generasi berikutnya oleh Boeing dan Angkatan Darat Amerika Serikat, Apache menyediakan kemampuan arsitektur sistem terbuka modular dengan harga murah, menjadikannya komponen kunci dalam medan perang operasi multi domain atau MDO selama bertahun-tahun yang akan datang. MDO siap hari ini, iterasi terbaru dari Apache AH-64E disiapkan untuk medan perang MDO. AH-64E versi 6 atau V6. Apache adalah sistem senjata terintegrasi penuh yang berpusat pada jaringan yang dirancang untuk mendominasi zona pertempuran yang sangat diperebutkan dan rumit. Ia memiliki beberapa peningkatan pada sensor, perangkat lunak, dan kinerja senjatanya. AH-64E V6 adalah sistem yang mematikan, tangguh, dan gesit yang dibangun untuk interoperabilitas ekosistem MDO. Hal ini memberi pasukan darat jangkauan kemampuan manuver dan kinerja yang mereka perlukan dan membantu memastikan keberhasilan misi gabungan saat ini dan masa depan. Boeing AH-64E V6 adalah helikopter serang tempur terintegrasi penuh yang benar-benar memiliki kelas tersendiri. Teknologi ini menyediakan dan mengintegrasikan kemampuan-kemampuan canggih melalui efek berlapis sensor di dalam dan di luar kapal, senjata jarak jauh, dan konektivitas yang diperlukan untuk menggunakan semua alat yang dapat dihasilkan oleh ekosistem. Generasi berikutnya, Apache yang dimodernisasi. Apache yang dimodernisasi meningkatkan jangkauan, kemampuan bertahan hidup dan mematikan dengan menggabungkan platform AH-64 yang telah terbukti dan teruji dalam pertempuran dengan kemajuan terbaru dalam teknologi helikopter serang. Ini adalah helikopter serang yang paling layak, berisiko rendah, dan harga terjangkau untuk dominasi keputusan MDO. Kemampuan serangan multiperan yang dominan, jangkauan daya tahan, dan muatan Apache yang dimodernisasi akan bekerja secara harmonis dan melengkapi semua platform saat ini dan masa depan di semua konteks dan domain. Berbiaya rendah, berisiko rendah, kecepatan armada. Memperluas AH-64E V6, Boeing dapat mengirimkan Apache modern secara cepat dan ekonomis dengan memanfaatkan sumber daya teknik, prosedur pelatihan, dan infrastruktur logistik
dalam hubungannya dengan jalur produksi yang sedang berjalan. Pertumbuhan masa depan yang didukung oleh MOSA dengan ketangkasan dan kecepatan yang tak tertandingi dalam mengintegrasikan teknologi dan kemampuan baru, mendekatkan modular open system arsitektur atau MOSA terhadap komputasi dan sistem misi, memastikan tingkat kematian jaringan dan kemampuan bertahan hidup yang tak tertandingi untuk tetap berada di depan ancaman yang muncul dan berkembang. Solusi siklus hidup yang terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan kesiapan armada Apache di seluruh dunia merupakan salah satu tujuan utama Boeing. Boeing menawarkan beragam barang dan layanan mutakhir yang secara langsung mendukung dan meningkatkan kemampuan sekaligus menurunkan total biaya kepemilikan, mulai dari logistik berbasis kinerja PBL dan dukungan armada terintegrasi hingga peningkatan perbaikan dan pelatihan. Dari suku cadang transaksional hingga solusi dukungan siklus hidup penuh, layanan Boeing yang memenangkan penghargaan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan Apache AH-64. Kesuksesan global Boeing sebagian besar berkat kolaborasi. Dan saat memasuki abad kedua, salah satu prioritas utama adalah terus memperkuat hubungan dengan mitra domestik, melakukan investasi pada pengembangan bakat, pendidikan dan keterampilan saat ini dan di masa depan untuk memastikan bahwa tenaga kerja siap menghasilkan barang dengan kualitas terbaik. Misalnya, Boeing dan Tata Advanced System bersama-sama memiliki pabrik patungan di Hyderabad, di mana badan pesawat untuk helikopter serang Apache terus dikirimkan ke pelanggan di seluruh dunia. Demikian para pemirsa yang budiman terkait dengan keistimewaan, keunggulan, dan kecanggihan daripada helikopter AH-64 Apache. Apabila ada saran dan kritik yang membangun, silakan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.